Kalau untuk masalah tutup, kita bisa tutup dengan plastik dan kita ikat dengan karet. Nah, itu udah sangat bagus untuk anaerob atau terjadinya fermentasi di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaya. Ketemu lagi dengan saya Yanto dari Jaya Farm. Nah, sahabat Jaya, saya sering mendapat obrolan sekaligus pertanyaan tentang membuat pakan silase yang berbahan odot, pacong, dan juga rumput gajah yang lain. Nah, banyak yang cerita sering mendapatkan kegagalan pada saat bikin silase dengan bahan-bahan tersebut. Nah, ini memang benar, karena kalau untuk rumput pacong, rumput odot, nah, itu memang kandungan kadar airnya sangat tinggi. Jadi kalau kita bikin silase, memang potensi untuk gagalnya memang sangat lumayan besar. Nah, tapi hal itu semua bisa kita tanggulangi dengan cara sebelum kita cacah atau sebelum kita chopper, itu kita layukan dulu 1 hari sampai 2 hari lah, itu udah bagus. Nah, setelah kita cacah, kalau kita masih ragu untuk bikin silase ini sudah bagus apa belum, nah itu kita bisa tambahkan bahan kering, apapun itu, dedek bisa, konsentrat bisa, ataupun tepung-tepung yang lain atau bahan-bahan kering yang lain. Nah, itu kita fungsikan untuk penyerapan kadar air yang ada di bahan-bahan tersebut. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana saya membuat pakan silase atau pakan simpan. Nah, karena kami memang setiap hari itu ada aktivitas menggiling, apa itu namanya, hijauan itu cukup banyak, dikarenakan kita memang sering kita gunakan untuk uji coba mesin-mesin kami yang mau kita kirim. Nah, jadi setiap hari kita memang ada ramban yang kami cacah. Nah, di sini memang kita ini kalau langsung kita berikan itu memang terlalu banyak. Nah, itu melebihi kapasitas pakan harian yang bisa kita berikan pada ternak-ternak kami. Jadi di sini kita solusikan, kita simpan. Nah, makanya kami banyak kita numpuk-numpuk pakan-pakan silase itu karena memang kebutuhan kami setiap hari itu untuk mencacah, itu untuk uji coba mesin. Nah, itu setiap hari. Nah, hari ini saya akan coba praktekkan bagaimana saya membuat pakan simpan atau pakan silase dari bahan odot, pacong, dan juga ramban-rambanan sedikit, nah, yang akan kita campurkan. Nah, di sini saya cenderung ke pakan komplit. Jadi nanti sebagai campurannya, bahan keringnya kita campurkan konsentrat, tapi konsentrat yang biasa, bukan konsentrat yang terlalu mahal. Nah, ini memang saya harapkan konsentrat itu bisa menambah nutrisi yang pakan simpan yang akan kita buat, dan juga sekaligus untuk penyerapan kandungan atau kadar air yang ada di hijauan yang mau kita bikin silase. Nah, ini di sini sekaligus kita memang mau uji coba beberapa mesin juga yang mau kita kirim ke pemesan. Ini salah satunya ada Pak Sardi dari Binjai dan juga Pak Sulaiman dari Jombang, Pak Suwarno, Bangurejo, Banyuwangi, Pak Gusti di Toili Barat, Kabupaten Sulawesi Tengah. Satu kita kirim ke Bengkulu, ada Pak Makrus Ali dari Pogalan, Trenggalek, dan juga ada satu yang kita kirim ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, ini yang 3 udah kita uji coba. Nah, tinggal kita ini kita uji coba lagi 5 unit. Nah, ini sekarang sambil kita praktekkan untuk kita bikin silase, sekaligus kita uji coba mesin-mesin kami yang mau kami luncurkan
hari ini. Nah, sekarang langsung saja kita proses untuk pencacahan hijauan yang mau kita bikin silase. Seandainya masih belum ada chopper, sahabat Jaya, itu bisa menggunakan cara manual dulu dicacah. Tapi jangan terlalu panjang-panjang cacahannya. Kalau bisa agak lembut dikit. Nah, dan kalau memang kita mau bikin silase, nah ini bisa kita arit sampai sebenarnya yang kering-kering seperti ini juga ini bisa kita manfaatkan untuk kita simpan menjadi pakan silase. Kalau kita berikan langsung, ini memang tidak disukai. Sebagian ternak ini memang tidak menyukai yang sudah kering. Cuman kalau mau kita simpan, kita bikin silase, kita campur dengan bahan-bahan lain, ini bisa dimanfaatkan. Nah, ini di sini juga kita memang tidak satu jenis, karena ada beberapa sahabat yang mengatakan kalau mau bikin silase, kalau odot-odot aja dan tidak dicampur dengan hijauan yang lain. Nah, di sini kita juga ada indigo vera, walaupun tidak banyak, dan kita juga ada apa ini namanya, daun singkong karet. Nah, di bawah ini daun singkong karet, karena di lahan kami hijauan rumput-rumput ini, rumput pacong itu memang kita tanam kombinasi dengan singkong karet. Jadi setiap kita babat hijauannya, singkong karetnya juga ikut terbabat ramban-rambannya untuk dikombinasi pakan. Jadi ini banyak sekali jenisnya, kita bikin, kita simpan, kita cacah dan kita simpan menjadi pakan silase. Nah, sekarang langsung saja kita lakukan pemrosesan pencacahan. Nah, sahabat Jaya, kita giling secukupnya saja untuk kita praktek, karena rumputnya kita sisakan dan kita juga masih ada 3 unit mesin lagi yang mau kita uji. Jadi tidak kita habiskan dengan satu chopper ini. Ini hanyalah untuk memastikan bahwa chopper yang mau kita kirim itu sudah benar-benar kondisinya fit dan siap kerja. Nah, ini hasil cacahannya yang mau kita praktekkan, mau kita simpan menjadi pakan silase. Nah, memang yang terbaik itu yang seperti ini, sahabat Jaya. Tidak terlalu lembut cacahannya. Jadi masih ada apa ini namanya?
Kita baca ya, setelah kita amparkan merata seperti ini dan kita biarkan beberapa saat untuk kita angin-anginkan. Nah, di sini saya bahan keringnya menggunakan konsentrat. Nah, bukan seharus pakai konsentrat itu bukan. Tapi memang kita adanya di sini bahan keringnya adalah konsentrat. Nah, ini. Karena saya gunakan konsentrat ini adalah alternatif. Kalau saya di sini mau menggunakan dedek atau bekatul, nah, itu justru harganya lebih mahal dari harga konsentrat ini. Dan kalau secara hitung-hitungan, kalau untuk nutrisi, kayaknya sih masih bagusan konsentrat. Karena konsentrat ini bahannya ya udah komplit, ada apa namanya polarnya, ada bungkilnya, bungkil kopi, bungkil sawit, dan ada onggoknya, jadi ada singkongnya. Nah, ini udah lebih bagus daripada kita berikan bekatul aja. Nah, ini langsung saja kita sebar seperti ini. Nah, udah kita campur dengan konsentrat seperti ini. Ini sudah pakan komplit ini, sahabat Jaya. Bahasanya udah komplit fit ini, udah pakan komplit. Jadi udah sangat bagus. Untuk kita berikan pada ternak-ternak kita. Nah, sahabat Jaya, setelah kita amparkan seperti ini, nah ini kalau kita memang mau kita aduk, ini bisa langsung kita aduk seperti ini, biar konsentratnya merata. Nah, sahabat Jaya, ini udah tercampur secara merata. Nah, ini langsung diberikan saja. Ini udah ternak udah sangat suka ini, karena udah ada rasa gurih-gurihnya. Nah, ini dengan kita campur seperti ini dengan bahan kering, insya Allah tingkat keberhasilannya untuk menjadi silase yang baik ini sudah bagus sekali. Nah, ini langsung saja kita simpan di drum seperti ini. Nah, sebelumnya yang paling bawah sendiri itu kita taburi seperti ini dengan tujuan saat air mengendap di bawah itu dapat diserap dengan bahan kering yang kita taburkan di dasar itu tadi. Nah, ini langsung saja kita isi drumnya dan nanti perlahan-lahan kita padatkan. Nah, setelah kita isi, kita bisa padatkan sampai benar-benar di dalam ini tidak ada rongga untuk terisi udara, sahabat Jaya. Dan sebenarnya semakin padat, nah, itu akan semakin baik dan semakin membuat kualitas silase sangat bagus.
Nah, sahabat Jaya, udah kita padatkan seperti ini. Sudah kita injak-injak, kita padatkan. Nah, yang paling atas, kalau bisa kita beri bahan kering juga. Seperti ini. Bahan keringnya ini tidak harus konsentrat ya, sahabat Jaya. Tidak harus konsentrat. Jadi, di lingkungan sahabat Jaya, yang paling banyak bahan kering itu apa? Nah, itu bisa dipergunakan. Tepung gaplek, tepung onggok, tepung kopi. Jadi, semua bahan kering itu bisa dipergunakan. Nah, bahan kering ini selain untuk penyerapan kadar air yang ada di media odot pacong itu tadi, ini juga bisa difungsikan untuk mengisi rongga-rongga yang ada di dalam. Jadi benar-benar di dalam ini sudah tidak ada udara lagi, dan proses fermentasinya itu bisa dengan sempurna terjadi di dalam drum ini. Nah, setelah seperti ini sudah kita pastikan padat. Nah, ini tinggal kita tutup rapat. Kalau saya memang beli drum ini, beli yang tidak ada klem-kleman, karena saya yang saya cari drumnya itu yang besar. Kalau yang pakai klem itu kurang begitu besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita cari harganya yang agak murah. Nah, kalau yang nggak ada klem, yang tutupnya itu ndedel sendiri, ini memang agak murah harganya. Dan kalau yang klem-kleman itu beli dapat dua. Kalau yang mendadak kita buka seperti ini, bisa dapat tiga. Nah, jadi lebih efisien untuk saya menggunakan drum yang seperti ini. Kalau untuk masalah tutup, kita bisa tutup dengan plastik dan kita ikat dengan karet. Nah, itu udah sangat bagus untuk anaerob atau terjadinya fermentasi di dalam. Nah, sahabat Jaya, kurang lebih seperti ini. Dan kalau memang sahabat Jaya itu tidak ada drumnya, tidak ada tong, nah itu bisa menggunakan plastik. Plastik seperti ini. Nah, ini juga kita menggunakan plastik. Nah, jadi, nah, cuman kalau kita menggunakan plastik, memang kendalanya di bocor. Biasanya kita ada kegagalan untuk bikin silase itu karena ada kebocoran di plastiknya dan kita tidak mengetahui bagian bocor itu di sebelah mana. Nah, itu kelemahan pakai plastik seperti ini. Kalau pakai drum, nah, hanya kita investnya terlalu mahal kalau drum. Nah, itu tinggal, tapi kita pakai beli drum, nah ini kepakainya jangkanya sangat panjang sekali. Dan drum ini termasuk investasi. Kita beli drum, kita pakai selama setahun, dua tahun, bahkan tiga tahun. Nah, seandainya drumnya kita mau jual lagi, itu pun harganya tidak berkurang, malah bisa jadi lebih mahal lagi. Nah, jadi kalau untuk sahabat Jaya memerlukan drum, nah, kita bisa bantu untuk kirim drum ini ke alamat sahabat Jaya semua. Dan kita tidak ambil keuntungan dari drumnya. Nah, nanti paling sahabat Jaya cukup bayar ongkirnya saja. Nah, kurang lebih demikian sahabat Jaya proses untuk kita bikin silase. Nah, ini caranya kurang lebih seperti ini. Kalau sahabat Jaya punya cara yang lebih praktis lagi, lebih efisien lagi, itu bisa share ke kita melalui kolom komentar. Nah, insya Allah ini kalau untuk besok kedepannya kita akan bikin simpanan pakan fermentasi. Nah, bedanya apa fermentasi dengan silase, dan untuk di ternaknya itu bagaimana antara fermentasi dan silase. Nah, ini sahabat Jaya bisa ikuti video kami berikutnya. Dan agar tidak ketinggalan, sahabat Jaya bisa subscribe dulu channel saya ini, biar saat kami bikin
edukasi silase nanti atau fermentasi, sahabat Jaya bisa dapat pemberitahuan dari kami. Kurang lebih demikian sahabat Jaya. Kalau video saya kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.